Selamat datang ke studio, Nick. Selamat datang. Okey, Nick. Pagi. Selamat pagi. Kita ingin berbincang ini dapur ini. Dan dapur bukan saja digunakan untuk memasak, tetapi sebagai ruang sosial dan juga ruang kerja. Bagaimana Nick melihat kepentingan dapur ini? Okey, saya melihat dapur ini, kebanyakan orang kata dapur adalah jantung rumah. Ya. Tapi bagi pandangan saya, jantung rumah itu adalah tempat yang mana kita selalu duduk. Bukan semua orang masak. Betul. Ya, suri-suri rumah ada juga yang tak masak. Ya. Jadi, tapi ruang dapur ini adalah satu ruang yang orang akan berkumpul. Sebab selalunya bila kita datang rumah, kawan kita ke, mak kita ke, tengah bersediakan makanan. Yeah. Jadi kita berkumpul di situ. Ruang dapur juga kadang-kadang menjadi ruang kerja. Contohnya dekat meja makan ke ataupun bar yang macam kita lihat di gambar itu. Ya. Yeah. Orang sering bekerja di situ sambil mungkin sebab senang nak buat makanan ke, nak buat minuman ke. Ya. Sambil sarapan mungkin. Ya, yeah, sambil sarapan. Tapi yang pentingnya ruang-ruang dapur ini, sebelum kita melakukan renovasi, sebab ramai orang akan membuat renovasi dapur, kita kena tengok keadaan cara hidup kita. Okay. Apa yang kita perlukan di dapur. Ya. Contoh di sini, dapurnya agak besar. Ini dapur macam dapur yang standard lah, satu ruang dinding untuk digunakan. Yang kita tengok visual tadi itu ada dapur yang besar menggunakan island ya, untuk bekerja. Tetapi bagi sesiapa yang ingin membuat renovasi dapur yang baru, kalau kita tak ada kawasan, saya ajukan jangan gunakan island itu. Sebab kalau kita tengok di situ, ya, island memang bagus untuk storan barang-barang dan juga ruang untuk kita bekerja. Tetapi ia mengambil banyak ruang dalam dapur itu. Kadang-kadang tengah-tengah tu kita boleh letak meja. Tapi ini memang baguslah sebab kawasannya luas. Bagi saya agak terlalu luas sebab bila kita nak bekerja di kawasan itu agak sukar sebab penghuni rumah terpaksa berjalan agak jauh. Jadi dapur yang agak kecil lebih bagus kadang-kadang. Okay. Sebab perjalanan kita antara sink basuh, dapur masak dan juga fridge kita harus berdekatan dalam bentuk tiga segi. Itu untuk ruang perjalanan kerja kita. Itu dalam satu ruang yang dekat dan berdekatan. Ya, yang dekat. Itu yang penting. Okey, apabila kita contohlah seseorang itu baru masuk ke kediaman baru, apa faktor-faktor utama yang perlu diambil kira sebelum membuat kabinet dapur? Okey, membuat kabinet dapur lebih elok kita menggunakan nasihat pakar. Sebab mereka memang arif tentang dapur. Ya. Penghiasan dalaman juga ada membuat renovasi neuron sebegini. Tapi kita pergi kepada renovasi yang tulennya membuat pakar kabinet. Sebab dia orang tahu nak letak wire mana, piping mana semua. Ya. Tapi renovasi kitchen ni memang mahal berbanding dengan benda-benda lain di ruang rumah. Ya. Jadi itulah saya ajukan. Dan juga kita perlu bajet. Bajet itu penting. Sebelum kita membuat renovasi kitchen, dapur, kita mesti ada bajet. Jadi kita pergi ke kedai-kedai melihat berapa harga yang mereka sediakan di showroom mereka. Ya. Lepas itu pastikan bajet kita tidak berlebihan. Betul. Jangan takut. Sebab bajet ini akan bertambah jika kita tambah ruang drawer dan juga ruang-ruang aksesorisnya. Aksesorisnya memang cantik bila digunakan. Tapi bagi saya yang berbajet tak penting. Kita boleh letak je apa-apa dalam tu. Itu yang penting. Dan cakap tentang bajet ni, Nick, berapa rasanya kalau untuk rumah teres yang normal, mungkin berkurang lebih kurang 20-70, berapa selalunya bajet yang diperuntukkan untuk membuat kabinet ni? Dalam 10 ke 20 ribu juga. 10 ke 20 ribu. Mahal juga. Sebab bukan sebab sahaja ruangan dapur itu. Sebab cara mereka workmanship, ya, orang-orang yang menggunakannya, meletakkannya, itu diorang tambah dalam harga bajet. Aksesori juga penting seperti aksesori laci. Juga penting. Laci, piping semua. Ya. Tapi bagi rumah orang yang baru berpindah rumah, kadang-kadang dapur tidak disediakan. Tapi jangan takut. Kalau kita tak ada bajet, sebab kita lihat contoh rumah-rumah kampung. Okey. Ya, dapur kampung. Dapur kampung macam nenek saya ke aunty saya ke, tak ada kabinet yang dilekatkan. Mereka menggunakan almari-almari yang memang disediakan untuk ruang dapur. Saya rasa cara itu cantik, ya. Sebab praktikal. Sebab ruangannya memang sudah disediakan untuk rice cooker, kita letak barang-barang toaster semua. Jadi kalau kita yang berbajet yang baru pindah ke kondominium ke ataupun rumah teres, flat ke, jangan takutlah kalau tak ada. So kita guna barang-barang itu sebab kita boleh mencari almari-almari yang cantik-cantik juga, ya. Hiasi dapur yang kosong itu cara ruang tamu.
Tapi memang mungkin orang tak faham sebab maksudnya kita tak ada kita visual. Kita berdiri kan? Kedai perabot dan kita susun atukan mengikut cara kita sendiri. Pergi ke kedai perabot yang menjual memang barang untuk dapur. Itu satu untuk apa bajet kita lah untuk cut cost. Yang ini yang sedia siap lah. Ya, yang okay. sedia siap. Bercakap tentang bajet, ini semua bergantung kepada material yang digunakan juga. Kita ada melamine, kita ada 3G, kita ada acrylic dan sebagainya. Bagaimana Nick melihat material terbaik untuk kabinet dapur sebenarnya? Material terbaik adalah selalunya material bahan semula jadi ya, macam granite ataupun batu mamar. Tapi macam saya katakan dulu, batu mamar kita kena jaga-jaga ya. Make sure kalau kita nak ada bajet yang besar nak guna batu mamar tu, pastikan pembuat dapur itu telah treatkannya. Ya, dia ada satu varnish yang akan diletak, jadi tidak akan tercala ataupun cuka-cuka rempah ratus yang kita buat Melayu banyak-banyak kari kan. Jadi yang tumpah-tumpah tu tidak akan merosakkan kecantikan mamar. Kayu juga bagus. Kayu ada satu solid bahan wood, solid wood, ya, kayu jati sangat bagus sebab ia walaupun ia akan meresap apa bahan-bahannya, tapi ia adalah bahan semula jadi. Jadi tapi bagi orang yang nak menggunakan kayu, pastikan anda polish kayu itu ya, kena treatkannya dua bulan sekali supaya ia akan tahan lama. Itu menggunakan wax polish. Polish yang bersesuaian. Yang menariknya kalau guna kayu ni kita boleh cat semula kalau kita nak boleh cat semula, tapi kena pilih cat yang betul lah. Kita kena buat dengan kertas pasir itu sebagai cat. Kalau dia tak menjadi, cat tu akan berkeluar habis ya. Okey Nick. Yang ni kita ada satu contoh. Satu ruang dapur. Ini antara dapur yang kita biasa lihatlah dalam kedai orang Malaysia. Ini pandangan Nick sendiri. Pandangan saya dapurnya bersih ya, bersih memang kita tahu orang pun duduk situ bukan showroom punya dapur. Jadi cara-cara menggunakan apa dekat fridge tu kita nampak kain. Caranya bagus, tapi pastikan kain itu bersih. Ya, sebab kebersihan itu penting di dapur ya. Macam contohnya kita nampak rice cooker pinggan basah itu, semua itu adalah sesuatu yang sentiasa ada di dapur kita yang kita gunakan selalu. Tapi pastikan bila malam kita jangan tinggalkan pinggan mangkuk kat situ, sebab cuaca kita bukan cuaca di sebahagian di Amerika ataupun di United Kingdom atau Europe. Sebab cuaca kita tidak boleh dinafikan, cicak lipas tetap ada ya, walau sebersih mana pun. Jadi kita tidak mahu cicak ataupun lipas menerayap ke pinggannya sudah bersih. Jadi satu lagi, kalau kita nak tahan nama dapur-dapur kita, tak kira lama ataupun baru, sentiasa lap barang-barang dalam sink itu. Bila kita masuk dah masak, kita sentiasa basuh pinggan-pinggan itu. Jangan tinggalkan. Sebab ini semua bukan sekadar kebersihan saja, tetapi ia juga untuk exercise. Kita bersenam dengan tangan kita. Ini selalu menekankan. Exercise. Sebab ramai orang kata saya tak nak bersih sebab malas. Jadi kita jangan fikir malas, kita fikir exercise, bersenam ya. Kita busuk ni kan. Tak, badan kita dah bergerak. Itu penting. Okey. Bagaimana pula dengan kesalahan yang sering kita lakukan dalam penataan dapur? Yang mungkin kita tak perasan tapi mungkin Nick boleh. Okey, kesalahannya ada 2-3 je lah, saya sebut sikit je lah kan. Kesalahan kebanyakannya orang terpesona dengan apa yang dilihat oleh rakan-rakan mereka atau kaum keluarga mereka yang dapur yang berduit. Jadi juga terpesona dengan majalah-majalah yang agak mahal. Jadi jangan terpedaya dengan apa yang kita lihat. Pastikan apa yang kita nak itu penting ya. Jangan gusar pasal harga ke apa. Kita bukan nak menunjuk, kita menggunakan dapur itu untuk kita, untuk keluarga kita. Itu kesalahannya lah. Tapi ada lagi satu, terlalu banyak barang. Macam kita tengok tadi di atas meja tu, rumah tu agak kemas. Tapi ada juga rumah-rumah yang terlalu banyak barang. Barang hiasan pun jangan terlalu banyak, barang-barang lain juga jangan terlalu banyak. Sebab kebanyakan orang gunakan air-air mineral ke apa-apa ya. Jadi dapur nampak berselerak. Jadi kalau nak buat renovasi tu pastikan kalau macam ni, dia ala-ala mengikuti cara-cara European lah sedikit ya. Tapi rasanya tak menjadi. Agak banyak. Kalau boleh nak gantung-gantung tu memang cantik, tapi kita gunakan barang-barang yang cantik untuk digantung. Jangan guna barang-barang yang dah hitam ataupun dah terbakar ya, jadi tak cantik. Jadi kita gunakan barang-barang yang agak baru, kita gantung. Itu cantik. Tapi pastikan janganlah ada tetamu-tetamu yang merayap waktu malam ke tu. Itu tak pasti, sebab itu tak bersih. Tapi kalau kita nak juga letakkan barang-barang kita di dapur macam itu, pastikan sebelum kita masak, kita basuh. Barang-barang itu kita basuh. Ramai juga orang menggunakan rak-rak
untuk apa pinggan-pinggan kering. Ya, rak-rak itu bagus. Tetapi macam saya katalah, habuk sentiasa ada di rumah kita. Jadi pastikan kita lap. Disiplin itu penting. Disiplin itu penting dalam kita menjaga dapur kita. Dapur dan itu penting, ya. Kalau di Malaysia, kita sendiri punya cara, pelbagai cara masakan dan juga pelbagai bahan dalam cara masakan sendiri. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita untuk menjaga dan merapikan dapur kita? Okey, senang. Kita dah potong masakan-masakan kita, kita letak satu sudut, ya. Lepas itu kita masak. Bila kita sambil kita masak itu, masakan kita berbuih, bukan berbuih, nak panas, ya. Kita masuk pinggan-pinggan yang ada dalam sink itu. Lepas tu nak jaga sink itu, kita lap sink itu. Bukan perkara remeh-temeh, ya, sebab ini adalah perkara yang harus dilakukan, ya. Kita lap, sebab saya tahu saya punya penyewa dulu pun merosakkan sink saya sebab dia orang gaji dia tak lap, ya. Jadi saya kena repair. Jadi pastikan anda lap sink itu juga. Okay. Sink kena basuh juga. Sentiasa bersih dan berkilat, tahan lama. Sebab bila saya cakap ini, kita tidak perlu menggantikan barang-barang kita kalau kita jaga betul-betul. Okay. Sentiasa lap. Betul. Pokoknya disiplin dalam kita menjaga barang-barang kita sebenarnya. Ya, pastinya. Okey. Mungkin soalan terakhir daripada saya. Pandangan Nick sendiri, ada yang memandang enting tentang kepentingan menjaga kecantikan dapur ini? Katanya tidak semesti sepenting ruang tamu dan sebagainya. Pandangan Nick sendiri. Okey, dapur juga penting, ya. Yeah. Dapur juga penting. Jadi kalau ruang tamu dah cantik, dapur kita harus cantik dan bersih. Sebab dapur kita menggunakan makanan. Kita memasak semua untuk kesihatan kita juga. Jadi itu memang penting. Bila orang datang, dapur kita tak nak berbau, ya. Sebab masakan kari ke apa-apa yang kita masak memang harum semerbaknya. Betul. Bila kita makan, ya, bila kita masak tu. Tetapi keesokan harinya, bau itu tak seharum lagi. Bau itu macam kita pun terperanjat, ya. Yeah. Kita bangun pagi semua. Jadi pastikan dapur-dapur yang bertingkap, buka. Yang siapa menggunakan penghawa dingin juga, buka tingkap tu bila kita masak ataupun masa kita basuh-basuhkan pinggan. Lagi sesiapa yang nak buat renovasi dapur, banyak kat sini adakan dapur kering dan dapur basah. Yeah. Untuk saya, kalau sesiapa yang ingin melakukan dapur berkering dan dapur basah, tak payah. Buang duit saja. Bajet itu penting. Dapur untuk kegunaan, bukan untuk hiasan. So, yeah. Tidak so, perlu buat dapur basah. Kita guna dapur basah. Buat dapur kering. Jangan terus guna dapur kering ke dry kitchen or wet kitchen. Kita gunakan dapur. Sebab kita membazirkan kawasan yang telah ada di rumah kita. Dan membazirkan ruang. Ya, membazirkan ruang. Jadi kita guna je. Tak payah nak tunjuk ini dapur kering. Sebab dapur yang terlalu kering dan terlalu bersih juga tak ada kehidupan. Betul. Dapur itu kena ada kehidupan. Letak buah-buah, pokok-pokok. Makanan juga ada. Ada goreng-goreng, jemput-jemput. Letak situ. Sebab bau dia sedap bila petang-petang dengan kopi. Yeah. Kan sedap bila orang datang, kan. Atau kita dah penat-penat kerja. Yang kerja kat rumah tu, kan. Buat tu sungguh sikit petang-petang. Betul. Okay. Tapi bagi yang sesiapa ingin inspirasi, datanglah kat Facebook saya, Nick Ramli Page, ataupun Instagram saya, Nick Ramli Interior Design, untuk ilham-ilham dapur ke hiasan dalaman yang lain. Okey. Terima kasih, Nick, atas perkongsian idea pasal dapur ni. Memang dapur ini adalah antara komponen yang penting dalam satu kediaman yang perlu kita jaga sebenarnya. Betul. Okey, kita masuk.